kami lahir tanggal 17 bulan Desember tahun 2017. Yang pertama kali kami lakukan ya ngelapak dengan buku koleksi kami pribadi beserta kawan-kawannya, karena Vespa Literasi didirikan oleh 3 orang, saya, Ahmad Humaidi, sama Zain Karsan. Dan buku awal yang pertama kami beber itu ya buku koleksi pribadi. Seperti kami ya tidak buru-buru, sudah tentunya ingin memfasilitasi. Jadi kalau ditanya motivasi lanjutan, ya kami ingin meningkatkan minat baca masyarakat yang sekarang cukup mengerikan. Ya buku-buku itu didapat dari donasi-donasi kawan-kawan yang di luar kota, bahkan ya yang di Probolinggo sendiri juga ada. Sekarang sekitar 200-an lebih. Terkait respon masyarakat sekitar, alhamdulillah positif, karena selain kita memberikan fasilitas bacaan gratis, kami juga memberikan fasilitas mewarnai dan menggambar buat adik-adik dan semua gratis. Tantangannya yang mungkin untuk saat ini buku masih belum familiar ke di kalangan masyarakat. Jadi tantangan kami ya hanya itu tadi, ingin mengenalkan lebih dekat lagi bahwa buku itu sebenarnya asik untuk menambah ilmu dan wawasan baru. Selanjutnya kami insya Allah akan masuk ke sekolah-sekolah lewat organisasi siswa kelas sekolah, dan kami juga terkadang rapatnya di kampus-kampus. Nah, di kampus-kampus juga kami sesekali mengadakan kegiatan diskusi dan buku dan diskusi-diskusi lainnya. Jadi langkah selanjutnya ya terkesan sama, memang nggak ada peningkatan, akan tapi kita ingin melebarkan sayap ke sekolah-sekolah dan ke pelosok-pelosok desa.